terkadang bentuk hukuman daripada Allah adalah berupa azab. Itu pun hukuman, itu pun juga rahmat. Jadi rahmatan lil alamin ini bukan rahmatan lil alamin kepada seluruh makhluk, maknanya kena kasih sayang dalam bentuk segala hal. Terkadang hukuman pun adalah merupakan rahmat. Orang kalau orang tua kalau menghukum anaknya karena buat salah, anaknya mencuri contohnya, adakah orang tuanya mesti, oh bagus kamu mencuri, dia kata macam tu? Atau orang tuanya ketuk dia punya tangan ke, ambil rotan ke? Tentunya akan di rotan. Apa sebabnya? Supaya diberhenti daripada perbuatan mencuri. Orang dimasukkan penjara karena perbuatan jenayahnya, itu rahmat juga, supaya diberhenti daripada perbuatan salahnya tadi. Orang yang diberitahukan, kita kalau apa namanya naik kapal terbang, ya kan? Sebelum landing, dia beritahu. Pihak kerajaan Malaysia amat tegas dengan dadah. Ya kan? Beritahu, kalau dadah itu disabitkan orang bawa, maka boleh sampai kepada peringkat yang paling terakhir, mandatory, kena hukum bunuh. Itu bahagian juga daripada membawa kebaikan kepada orang lain. Ini orang bawa sekian banyak, dia jual, berapa yang akan rosak dengan apa yang dibuat oleh orang ini? Mungkin 100, mungkin 1000. Lebih baik satu ini kena pancung untuk menyelamatkan 1000 orang. Itu juga bahagian daripada rahmat. Faham tom? Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami Allah pasti akan memberikan azab, yang azab itu mungkin adalah rendah dan bukan azab yang besar. Azab rendah di dunia, azab besar di akhirat. Kami dahulukan azab di dunia supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah, supaya terselamat daripada azab yang besar. Orang dihukum di dunia, azabnya mungkin kena sebat, tapi dia terselamat dengan azab akhirat yang begitu dahsyat. Azabnya di dunia maka akan dianggap sebagai satu rahmat, satu nikmat, karena terselamat daripada azab yang besar. Paham tom? Orang yang terselamat daripada bahaya yang besar dengan terkena bahaya yang kecil, maka dia akan, contohnya kalau dia bawa dua bag, satu isinya duit, yang satu isinya ini satu bag isinya adalah 100.000 ringgit, di sebelahnya ada 10 ringgit contohnya, dicuri bag yang ini, yang mana dicuri? Yang 10 ringgit, kan musibah. Nasib baik bukan yang ini. Kalau yang ini adalah lebih berat. Jadi terkadang musibah itu kecil, hukuman itu kecil untuk mengelak daripada yang lebih besar. Dan ini salah satu daripada cara Allah bila mana ingin menghukum kepada sebahagian hambanya. Wala nudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbaril allahum yarji'un.